akan diposting ke Instagram kami di 366. Kelebihannya, pertama proyektor sendiri menampilkan sisi teknologi berbentuk kubah, di mana kalau kita biasa memakai teknik proyektor itu hanya layar datar. Kali ini menggunakan teknik kubah, di mana tidak mungkin nggak sembarangan bisa melakukan hal seperti itu. Jadi teknologinya, grafisnya, 360-nya, lalu dome-nya. Hasil selfie-nya pasti berbeda dengan kalau kita datang ke tempat-tempat untuk selfie wisata lain gitu ya, yang biasa di outdoor atau dengan menggunakan bahan-bahan dan lain-lain. Yang kita lakukan sekarang adalah menggunakan teknologi sendiri, kita gabungan dengan selfie experience untuk teman-teman semua, khusus keluarga Kota Cirebon.